Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers Diki Adn Ar Rayyan channel. Gimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Pastinya semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan training basic mekanik, dan kita sudah masuk ke sistem electrical ya. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan electrical starting system ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini pasti sangat menarik sekali sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Tonton sampai habis. Cekidot. Iya, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi, starting system pada heavy equipment ataupun pada engine ya sahabat-sahabat sekalian itu memiliki fungsi adalah sebagai sistem penyetaran pada engine ya. Jadi tentunya fungsinya adalah untuk menghidupkan engine kita sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi saya akan menjelaskan dengan dua versi ya sahabat-sahabat sekalian, untuk versi Caterpillar dan ada juga versi Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian, supaya sahabat-sahabat sekalian bisa membedakan bagaimana sistemnya untuk Caterpillar ya, dan bagaimana dengan Komatsu ya sistem startingnya sahabat-sahabat sekalian. Baik, saya akan memulainya dari yang pertama adalah versi Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah sistem sederhana dari starting system yang saya sajikan ini. Sebenarnya kalau di equipment ya itu sudah kompleks sekali sahabat-sahabat sekalian. Di sana mungkin ada tambahan fuse, kemudian ada main relay dan sebagainya. Nah, ini versi yang saya tampilkan adalah versi paling sederhana sahabat-sahabat sekalian. Jadi cukup dengan komponen-komponen ini saja satu engine itu bisa start ya, dan tentunya bisa running sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita lihat di sana. Komponen yang pertama adalah tentunya semua power itu berasal dari baterai ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, biasanya di sini ada yang satu baterai ataupun dua baterai, ada yang disusun secara seri maupun secara paralel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang disusun secara seri tentunya dia menggunakan sistem voltage 24 volt. Sedangkan yang disusun secara paralel biasanya dia menganut sistem 12 volt ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, tergantung engine-nya. Kalau dia engine-nya relatif lebih kecil biasanya 12 volt saja ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, itu ada baterai ya. Kemudian dari baterai kita coba melihat dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, untuk kabel yang warna merah itu ya sahabat-sahabat sekalian, ada garis atau kabel yang warna merah itu terhubung ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu menandakan dia adalah power ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ada beberapa titik di mana power, kalau di sistem ini berarti 12 volt ya satu baterai. Power 12 volt itu standby ya sahabat-sahabat sekalian ya. Di antaranya itu ada di solenoid starting motor ya. Kemudian ada di terminal plus starting relay, dan juga ada yang di key start switch atau kunci kontak ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu di sana sudah standby power 12 volt ya, atau bisa juga 24 volt ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian setelah kita memahami dan mengetahui di mana standby power itu berada, kemudian kita melihat sahabat-sahabat sekalian di sana ada komponen lain ya, yaitu ada starting relay dan juga ada starting motor. Yang mana di starting motor ini juga ada solenoid starting ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami di mana power standby, sekarang kita beralih ke yang paling ujung kanan nih sahabat-sahabat sekalian, yaitu kunci kontak atau key star switch ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini key star switch posisinya adalah pentrigger ya sahabat-sahabat sekalian, atau pemicu suatu rangkaian sistem starting itu bisa bekerja ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lihat di sana key star switch, ketika dia diposisikan ke posisi start ya, maka standby power tadi itu ya 12 volt atau 24 volt itu terhubung sahabat-sahabat sekalian ke starting relay sahabat-sahabat sekalian ya, di bagian coil ya. Fungsinya adalah dia untuk mengenergize starting relay kita ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, starting relay inilah yang mengizinkan standby power yang ada di plus starting relay ini menuju solenoid starting ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, apa sih fungsinya starting relay di sistem start ini ya sahabat-sahabat sekalian? Jadi dia ini fungsinya adalah untuk mengontrol ya arus besar dengan menggunakan arus kecil sahabat-sahabat sekalian. Nah, kontrolnya itu di mana? Kontrolnya itu ada di arus kecil itu yang warna oranye yang ke arah key start switch ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu adalah arus kecil. Dia mengontrol arus besar yang mana arus besar ini, rangkaian arus besar itu berada di tempat yang dekat sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau kita nggak pakai relay ya, maka kabel yang besar ini yang dari solenoid starting ini sahabat-sahabat sekalian ya, itu harus pergi jauh-jauh ke kabin, ke kunci kontak sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi bisa dikatakan tidak efisien karena kabel yang cukup besar itu mengarah ke kabin, ke kunci kontak kita ya, yang ada di kabin. Nah, ketika ada starting relay itu bisa dipersingkat ya, dia cukup melalui relay saja. Nah, yang ke kunci kontak atau yang ke kabin itu cukup kabel kecil saja atau arus kecil saja ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kerjanya lebih optimal. Nah, setelah starting relay itu di-energize, yang dipicu atau di-trigger oleh key start switch, maka power standby yang ada di plus starting relay ini itu menyambung ke posisi solenoid starting ya sahabat-sahabat sekalian. Kita bisa melihat kabel oranye ya, yang setelah starting relay ini dia energize kemudian terhubung, dan power 12 volt atau 24 volt itu mengalir ke solenoid starting sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini adalah solenoid starting. Nah, di solenoid starting itu dia dimanfaatkan untuk mengenergize solenoid sahabat-sahabat sekalian. Nah, energize-nya solenoid ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah mendorong pinion punya starting motor ini ke arah flywheel engine ya sahabat-sahabat sekalian. Pinionnya didorong. Yang kedua, di samping dia mendorong pinion, dia juga menciptakan kontak ya pada kontaktor di solenoid starting ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi power standby yang ada di solenoid starting ini, yang arus besar ya, arus utama dari baterai sahabat-sahabat sekalian, itu bisa diizinkan mengalir ke bagian starting motor yang utama sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini ada armature. Nah, armaturnya itu memutar dengan prinsip kemagnetan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah dia bisa berputar untuk memutar engine kita sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian setelah engine sudah starting ya, sudah running, maka kunci kontaknya itu diposisikan ke off lagi, maka kembalilah ke posisi awal, relaynya tidak energize lagi, kemudian menutup aliran power dari starting relay plus, kemudian juga solenoid tidak mendapat power lagi untuk mengenergize coilnya sahabat-sahabat sekalian, sehingga Pinion yang di starting motor itu kembali mundur sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kembali ke posisi awal. Nah sahabat-sahabat sekalian, jadi di solenoid starting ini ada dua coil ya sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah solenoid untuk puller, yang kedua adalah solenoid untuk holder ya sahabat-sahabat sekalian. Nah fungsinya adalah yang solenoid untuk puller itu biasanya dia hambatannya kecil dan powernya lebih besar. Fungsinya adalah untuk mendorong pinion dan menciptakan kontak pada kontaktor di starting solenoid sama-sama sekalian. Kemudian setelah dia kontak dan pinion sudah terdorong, diteruskan tugasnya oleh coil holder ya sahabat-sahabat sekalian. Nah fungsinya coil holder ini adalah untuk menahan posisi solenoid energize itu tetap pada posisi kontak dan pinion itu maju ke depan, yang mana dia pinionnya itu memutar flywheel dan engine ya sahabat-sahabat sekalian. Nah itu fungsi dari dua coil yang ada di solenoid starting ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah di Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah ini kita bisa melihat di Komatsu, perbedaannya adalah kalau di Komatsu ini dia melibatkan power dari terminal R yang ada di alternator sahabat-sahabat sekalian ya. Nah juga di sini ada yang namanya safety relay ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi safety relay ini adalah fungsinya untuk safety device, yang mana nanti ketika pada saat proses penyetaran pada engine ya, ketika engine-nya udah running maka dia akan memutus power dari solenoid starting sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika engine-nya udah running, si starter motor kita ini otomatis berhenti bekerja sahabat-sahabat sekalian. Nah cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan power terminal R ya sahabat-sahabat sekalian. Nah power terminal R ini dia disambungkan ke safety relay sahabat-sahabat sekalian. Nah di safety relay ini jadi pada saat posisi dia penyetaran berlangsung ya sahabat-sahabat sekalian, dan kemudian engine sudah running, kan otomatis alternator kita ini bekerja ya sahabat-sahabat sekalian ya, menghasilkan voltase dan arus. Nah voltase dan arusnya itu pasti juga keluar dari terminal R ini sahabat-sahabat sekalian. Nah terminal R ini dia mengirimkan power yang sudah ditetapkan, dia memasuki safety relay, dan di safety relay karena dia power ketemu power maka voltasenya, beda potensialnya adalah 0 sahabat-sahabat sekalian, sehingga si coil yang ada di safety relay ini itu tidak energize lagi, dan otomatis dia memutus power yang ke solenoid starting sahabat-sahabat sekalian ya. Nah di solenoid starting ini kalau udah memutus ya udah sama ya prinsipnya ya, starting motor kalau udah memutus ya dia balik lagi pinionnya dan juga lepas kontaktornya, sehingga starting motornya juga tidak memutar lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah ini adalah safety device pada Komatsu. Nah untuk Caterpillar seperti apa safety device-nya sahabat-sahabat sekalian, apakah ada atau tidak ada? Nah jadi ada sahabat-sahabat sekalian, safety device-nya di Caterpillar itu terletak di kunci kontaknya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kunci kontak di unit-unit Caterpillar atau equipment Caterpillar ya, dia memiliki karakter khusus sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika dia sudah diposisikan ke on, kemudian diarahkan lagi ke posisi starter engine ya, kemudian dia kembali ke on lagi. Nah itu teman-teman kalau mau ke posisi starter lagi itu tidak akan bisa sama-sama sekali, karena dia udah terkunci di posisi on ya. Jadi nggak ada ceritanya engine sudah running terus kita nyetar lagi, itu nggak akan bisa sama-sama sekalian, karena ya udah terkunci di starting keystar switch-nya ini ya sama-sama sekalian ya, atau di kunci kontaknya udah terkunci. Tapi kalau di Komatsu nggak ada safety itu sama sekalian. Safety itu ada di safety relay yang biasanya itu terletak nempel di starting motornya sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian terkait dengan basic static system pada engine diesel ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan basic engine ya Materinya adalah electrical starting system. Semoga bisa bermanfaat bagi seluruh mekanik dan teknisi di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya channel Diki Adn Ar Rayyan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.